Hai Bikids Friends. Teman-teman, ada yang masih ingat tidak dengan video Bikids 1 ini? Pasti tahu dong. Kali ini Bikids akan menambahkan beberapa karakter lainnya dalam animasi Super Wings. Yuk mari kita lihat siapa saja ya. 1. Paul. Paul adalah pesawat polisi yang berspesialisasi dalam mengarahkan lalu lintas yang menjaga bandara dunia di malam hari. Dia memiliki mata biru, tetapi ini jarang terlihat karena iris hitamnya yang besar. Dia memiliki alis seperti biru muda di bagian atas matanya. Warna yang khas kendaraan polisi biru dan putih. Dia memiliki dua lampu di kekuatannya dan sirene di kepalanya. Masing-masing lengannya ada bintang sheriff kuning yang merupakan simbolnya. 2. Casey. Casey adalah salah satu dari 4 karakter baru di musim Super Wings kedua. Dia adalah pesawat mata-mata biru tua dengan 3 garis merah berbentuk guntur di tubuhnya. Dia serba bisa dalam hal transformasi, yang berarti dia bisa mengubah menjadi kendaraan apapun yang dia inginkan. Dia salah satu sahabat Astra. Wah, ini mah favorit Bikids. 3. Mira. Mira adalah pesawat wanita berwarna hijau dan putih yang bisa pergi ke bawah air. Dia memimpin tim liar. Dia adalah sahabat Todd dan Casey karena dia hanya menyukai Super Wings yang berenang dan tidak banyak terbang. 4. Jerome. Jerome adalah pesawat jet perang akrobatik pria. Dia pandai menari. Dia menyebutkan bahwa tarian favoritnya adalah tarian robot. Aksi terbang dan menurutnya dirinya sendiri dan lainnya juga. Dia menggambarkan dirinya memiliki gaya, bakat, waktu, dan senyum yang luar biasa. Jit dan Donny adalah teman terbaik Jerome. Wah, kerennya bisa menari seperti itu. 5. Roy. Dia adalah penarik bagasi biru muda yang bekerja di bandara. Dia sering terburu-buru untuk mengantarkan bagasi penumpang. Karena itu, cenderung sering menjatuhkan koper di sepanjang jalan. Biasanya karena dia berbelok terlalu cepat. Wah, jangan ditiru ya. Nggak baik lo kerja buru-buru. Wah, tak kalah kerennya kan dengan karakter di part 1. Teman-teman, kira-kira ada tidak ya? Di masa depan nanti ada pesawat yang bisa menari seperti itu. Lucu kali ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa beri like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya teman-teman supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Bikids. Terima kasih semua, salam sehat, bye-bye.